ikan mayang. Ini satu basket kemarin waktu hari biasa kan 400 kelar. Bisa juga 500. Untuk hari ini 250 ada yang 200. Tergantung ikannya kalau ikannya masuk gratis ya. Itu ikan mayang juga bisa padel ya. Besar-besar biasanya itu kemarin-kemarin waktu kami sendiri untuk penjualan ikan itu biasanya 450 500. Biasa juga 500, tapi untuk hari ini 250. Itu paling mentok iya. Terus semaruh guys hasil penjualan hari ini merosot bongkol-bongkol di bongkol sekitar 350 padahal kemarin-kemarin kami sendiri 600-700 loh guys ini hampir semaruh dia merosot ini. Ini yang mengakibatkan saya menjadi buruk seperti ini guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali lagi bersama kami Cupli Samad. Dan di video hari ini, ini kan barusan pulang melaut dan bongkar ikan. Tapi biasanya kemarin-kemarin itu kita sendiri ikut bongkar melaut guys, bongkar ikan atau proses pembagian hasil melaut. Tapi untuk hari ini gak ikut soalnya badannya kurang fit. Dan kita nanti akan menanyakan langsung pada bosnya guys, bosnya di Komedi, mengenai berapa penghasilan uang hasil melaut untuk hari ini dan juga berapa uang hasil pembagian hasil melaut para abk yang lain guys, termasuk kami sendiri soalnya belum dibagikan. Biasanya untuk melaut-melaut kemarin-kemarin ada konten atau video bongkar ikan, tapi untuk hari ini gak ada guys, maaf banget soalnya kami sendiri gak ikut karena kan badannya kurang fit. Dan kita sendiri ini dapat informasi kepada subscriber cukup sama dimanapun tempatnya, hampir di semua para nelayan Indonesia guys. Kami sendiri dapat informasi itu banyak yang mengeluh dikarenakan untuk penjualan ikan hari-hari ini guys, ini merosot banget katanya seperti itu. Makanya kita sendiri kan belum dapat informasi dari bosnya atau di Komedi mengenai penjualan ikan hari ini guys. Dari segi teman-teman kemarin-kemarin yang dapat kami dapat informasi kok merosot, nggak tahu terkendala apa nggak tahu guys, hampir para nelayan Indonesia semua itu mengeluh. Di luar sana banyak yang sibuk masalah gagasan guys, ingin lebih baik sendiri tapi nggak tahu, nggak pernah mementingkan nasib para nelayan ini kayak apa, nggak pernah tahu guys. Apalagi di tengah laut dari segi kita mencari ikan sangatlah sulit. Waktu di darat penjualan sangat mengecewakan guys, hasil tangkapan untuk melaut dari ini hampir semua para nelayan Indonesia loh guys, ini banyak yang mengeluh di akhir-akhir ini. Dan kita sendiri ini mau menuju ke rumahnya di Komedi untuk menanyakan berapa uang hasil penjualan melaut atau berapa uang hasil satu bagian untuk para BK yang lain. Tonton terus kelanjutan dari video hari ini, tonton guys ya, terus. Oh guys, alhamdulillah banget. Akhirnya ini udah sampai sama rumahnya di Komedi si bos kapal atau nakoda kapal. Tapi untuk hari ini kita ini makanya kita nyamperin ingin menanyakan berapa satu bagian untuk para abk masing-masing. Soalnya kami sendirian belum dikasih dari hasil kemarin, nggak belum dikasih sampai sekarang guys. Kemungkinan nggak satu hari. Soalnya bongkar ikan sampai sekarang ini kami sendiri nggak ikut karena ada keluhan tadi guys, demam. Ini aja kurang 100%, kita samperin langsung ke rumahnya di Komedi. Dan kita akan tanya langsung berapa untuk satu pembagian hasil melaut para abk. Ini udah dibagi semua dia? Udah dibagi semua, tinggal kamu aja. Ya, berarti ini di, mengenai pembagian apa hasil tangkapan kemarin terjual berapa? Ya. Kan aku biasanya guys, kami kan ikut sendiri untuk penjualan ikan untuk hasil tangkapan. Tapi untuk hari ini enggak, kami sendiri enggak ikut guys karena dalam keadaan awaknya ini badannya kurang fit. Terjual berapa di? 50 juta? Iya. Bersih itu 50. Padahal 4 pakan yuk? Banyak 4 pakan yuk? Iya, ikannya tergolong murah. Murah. Kendalanya itu yang apa di? Kendalanya apa? Ini soalnya
soalnya banyak banget loh, ini banyak teman-teman dari subscriber yang bertanya-tanya, ini kendala apa kok menyebabkan para ikan paranya kok mulah deh, itu tercepin ikannya banyak atau kok gimana itu? Ikannya banyak kok, banyak yang dapat. Iya, banyak yang dapat, tapi banyak yang mengeluh. Banyak mengeluh, pekarunya gua kok nggak ngerti karena itu ya hasil penjualan ini cukup menurun drastis ya. Iya. Oke, ini hampir pokoknya ini hampir para nelayan dari manapun asal, soalnya banyak teman-teman subscriber juga sama sendiri tuh yang sebagian para nelayan banyak mengeluh atas penjualan ikan-ikan hasil tangkapan hari ini guys. Gak tahu ini kendalanya apa, pokok buat teman-teman yang tahu kendalanya itu komen di bawah ini. Ini berarti udah semua dia, 50 juta? Semua clear? Nah, untuk para apinan, udah dikasih? Sudah dikasih semua 50 juta untuk perbatalan itu 18 udah dibagikan? Udah dibagikan. Berapa perbatalannya? Semuanya? Semuanya? Perbatalan es sama solar itu sekitar 18 juta bersih 18 50 juta bersih penjualan ikan hasil tangkapan selama 4 hari di tengah laut ya? Iya, 4 hari di tengah laut berhasil terjual 50 juta dalam waktu 4 hari. Nah itu apa, ada ikan apa aja deh? Soalnya kan aku biasanya aku sendiri loh, ikan layang, ya, tongkol, cumi-cumi loh, cumi-cumi ada. Pokoknya sebagian ikan seperti itu, tapi ada banyak lagi. Tapi untuk hari ini kok murah deh? Iya, penjualannya nggak tahu saya. Semua nelayan mengeluh dia. Iya, penjualannya itu ini sekali. Kalau nggak murah, mungkin lebih dari 50 juta. Wah lebih itu. 100 juta bisa ya? Iya, 80-70. 80-70 bisa guys. Tapi nggak tahu ini kendalanya apa, nggak tahu. Cuma untuk para nelayan tersendiri tuh sangat merosot atas penjualan ikan hari-hari ini. Ini hampir loh guys, hampir semua para nelayan Indonesia itu semuanya mengeluh. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak, soalnya dari kami kemarin tuh kita membaca komen-komen para teman-teman semua guys, semuanya banyak yang mengeluh dari hasil penjualan melat-melat hari ini. Tapi gak tahu guys kendalanya apa, kemungkinan ini besok kita akan menelusuri apa kendala untuk penjualan ikan hari ini guys. Soalnya ini yang jadi dampaknya para nelayan dulu. Iya, dari segi perbekalan itu mahal guys, sembako untuk buat kita melaut itu mahal banget, tapi untuk para nelayannya itu setiap menjual ikan itu gak pernah larang, pasti murah dia, merosot dia orang pasti merosot. Itu yang jadi dampak buat mereka, kami sendiri yang seperti itu guys. Nah itu di apa, 18 juta itu dari es sama solar? Iya, solar sama perbekalan. Nah solarnya dan bagiannya berapa? 10 juta. 10 juta. Bersih dia? Bersih. Sama transportasinya semua? Iya. Nah itu S? S 4 juta. S 4 juta sama perbagian? 4 juta. Boblet 18? Iya, 18. 18 itu udah semua guys, sudah clear. Itu pengambilan perbagian saat kita melaut. Ada 3 macam berarti? Iya. Bahan bakar atau solar, S sama... S itu buat itu yaudah, pengawetan ikan di tengah laut sama buat makan di tengah laut, cuma itu aja guys, tiga yang lain gak ada. Kalau yang lain biasanya itu pegawai yang buat bukan barang gitu, itu ada pojok, ada udah dikasih sendiri ya, udah dikasih sendiri guys. Tapi itu bersihnya ada tiga macam, 18 juta berarti 50 juta dipotong 18 juta masih 32 buat APK, buat APK berapa? Berarti 32 ini dipotong 2 ya? Iya. Majikan sama? Sama dipotong 2 matang guys. Saya mendapatkan 16 juta lah. 16 juta, masih sebenarnya dipotong 2 berarti masih 16 juta? Iya, 16 juta itu dipotong bersama teman-teman yang lain guys, para APK. Tapi melaut hari ini berapa orang? Ya sekitar 20 ya? Bener ya? 20 orang. 20 orang biasanya kalau kita sendiri yang membagikan guys itu biasanya dibagi 32. Soalnya yang mendapatkan dua bagian itu ada 10 orang. Hampir 12. Ya. Yang 2 orang itu 8. Oh, ya. Ada yang koki atau slotur. Slotur juga motor sih guys, beda banget. Kemungkinan ya kalau yang satu bagian kemungkinan ya dibagikan sama ada teman-teman yang membantu-bantu. Itu bisa jadi dia. Ya.
di pesan terusnya. Udah dibagikan kok. Aku udah dibagikan. Kok belum dikasih? Tinggal kamu aja. Belum dikasih guys. Ini baru dikasih. Alhamdulillah banyak. Coba dilihatin deh. Dapat berapa? Ya mendapatkan dua bagian. Juga sekitar 1 jutaan. Masih ngasih. 1 jutaan. Dikasih guys. Berarti 500 deh. 500. Ini dua orang. Dua bagian maksudnya. Oh ini dapat 1 2 3 4 5 9 10 11 guys. Ini dua bagian. Aslinya satu bagian 500 gitu. 500. Alhamdulillah guys, alhamdulillah banget. Pokoknya makasih banget buat teman-teman yang selama ini sudah support atau mendoakan orang seperti kami, apalagi channel kami Cupi Samad. Makasih banget. Makasih deh. Makasih ke teman-teman. Teman-teman. Oh, ini berarti udah semua di dalam sendiri ya. Iya. Oh, makanya ini barusan dibagikan. Soalnya kemarin aku tunggu-tunggu kok enggak datang-datang. Soalnya kemarin kan aku sendiri waktu pulang melaut sempat enggak ikut bongkar ikan. Sempat enggak ikut membagikan uang hasil melaut hari ini juga guys, soalnya terkendala badannya kurang fit. Kurang sehat. Makanya buat teman-teman yang bertanya-tanya kok enggak ada konten bongkar ikan atau membagikan hasil melaut. Ini soalnya kami sendiri enggak ikut guys. Kami sendiri enggak ikut soalnya kurang, badannya kurang enak, kurang fit. Ini berarti udah semua deh teman-teman. Semua ini. Ini ada rencana malah kembali. Ya ada. Besok. Ya. Besok berarti ya. Besok besok. Hari Rabu. Berarti kok? Besok berarti. Ya. Ini rencana malah kembali guys. Besok. Nggak tahu meskipun ikannya itu sangat merosot tapi nggak apa-apa. Tetap melaut dia. Tetap melaut. Pekerjaannya nelayan dan melaut. Meskipun ada rezekinya enggak tetap tetap melaut guys. Dan kita akan tanya-tanya mengenai malam kemarin. Soalnya dari waktu pertama melaut itu sepi banget hasil tangkapan. Tapi enggak tahu guys melaut untuk ke depan hari ini. Kita akan tanya kepada bosnya langsung. Di pas waktu hari pertama kan sepi dia. Ya. Terkendala arus begitu. Kan arus banget ya. Tapi untuk malam ke depan ini kabar. Pernah dapat informasi dari teman-teman soal apa? Arus pengarusan ya. Kalau di tapi sedikit mereda atau masih seperti kemarin mereda? Oh, seperti kemarin itu banget mereda derasnya. Banget derasnya guys. Jadi yang jadi kendala buat transport kami itu bukan hanya cuaca buruk. Arus juga jadi. Arus juga pengaruh. Soalnya buat setting itu kunci buat setting guys. Arusnya. Ini dari sekitar tangkapan ya buat dia. Kemarin hari pertama sepi. Kedua alhamdulillah dia. Dan ketiga tambah luwe alhamdulillah dia seperti ini. Ini emang seperti ini. Kalau kita sendiri kan kita menyaring ikan itu di apalagi di tengah laut tuh. Itu suka dukanya seperti itu. Arus juga cuaca buruk. Tapi untuk hari ini kebanyakan para nelayan mengeluh merasa itu cuma penjualan dia, enggak ada yang lain. Nah, ikan mayang ini satu basket kemarin waktu hari biasa kan 400 kelar bisa juga 500 untuk hari ini 250 ada yang 200 tergantung ikannya kalau ikannya masuk gratis guys itu ikan mayang bisa padel ya besar biasanya itu kemarin waktu kami sendiri waktu penjualan ikan itu biasanya 450 500 bisa juga 500 tapi untuk hari ini 250. Itu paling mentok di. Iya. Terus semaruh guys. Hasil penjualan hari ini mas merosot. Tongkol di. Tongkol sekitar 350. Padahal kemarin kami sendiri 600. 600 700 loh guys. Ini hampir semaruh dia merosot ini. Ini yang mengakibatkan pakaian menjadi buruk seperti ini guys. Makanya buat teman-teman misalkan tahu penyebab untuk merosotnya penjualan ikan para nelayan seperti kami ini guys, komen di bawah ini. Semoga aja setelah proses tahun baru ya, pergantian tahun ini harga ikan bisa normal kembali. Bisa normal kembali guys, soalnya di tengah laut itu saat mencari ikan itu sangat sulit dari segi tangkapan. Sulit banget, apalagi kemarin tuh hari pertama kedua itu sangat gratis guys, zoom. Tapi alhamdulillah meskipun satu atau dua harinya itu nggak dapat hasil. Di hari yang ketiga dan keempat alhamdulillah banget dari segi tangkapan sangat memuaskan.
biasanya target mulai berapa hari? 7 hari biasanya? 7 hari, 8 hari 7 hari, 8 hari sama 2 hari kan. Tapi alhamdulillah kemarin 4 hari udah kurang, 5 hari sama 2 hari kan. Alhamdulillah pokoknya. Dan udah semua tuh? Udah semua ini. Jadi berarti tinggal aku doang ya? Iya. Ini makasih buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang support Gus Ahmad dan mendoakan halnya seperti kami dia. Ya, semoga buat teman-teman yang selama ini sudah support atau mendoakan halnya seperti kami diberi kesuksesan, kelancaran dan diberikan umur panjang buat teman-teman semua yang sudah support atau mendoakan halnya seperti kami selama ini. Makasih banget. Semoga diberikan umur panjang, berkah dunia, berkah akhirat. Amin, Allah amin. Dan ada doa untuk lagi depan nih. Katakan moga-moga laut ke depan mendapatkan hasil yang memuaskan. Lagi kelancaran. Kelancaran. Kesehatan dia. Oh semoga laut ke depan diberikan kelancaran, kesehatan dan hasil yang berlimpah terutama dia. Iya. Seperti guys. Dan makasih banget. Udah dulu juga dia. Udah dulu. Sukses terus dan sehat selalu buat teman-teman yang sudah menonton video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tak balik?